ini cuma digas doang loh. Ini diselah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Buset. Weh, keren anjir. Gila. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, selamat datang di channel CM Rider. Di video kali ini gue mau ini nih, mau coba nih test ride. Test ride motor Supra Fit nih. Dia pake gas spontan coy. Weh, keren kan? Supra Fit ini udah pake gas spontan. Jadi ya mau modif ala kadarnya lah. Cuman cukup keren loh. Ini lampunya juga, terus joknya. Ini sih udah jadul banget sih. Ini motor ponakan gua. Ini ki nyebut motor. Dan yang gua pengen review tuh ini loh, gas spontannya ini loh. Gua penasaran banget sih. Ini gas spontannya tuh. Jadi kalau digas tuh dikit banget loh. Tuh, cuma segini, ibaratnya kayak seperempatnya mungkin atau setengahnya lah dari gas yang normal yang biasa ya. Oke, sekarang gua mau coba nih. Gua pakai celana pendek ya, bodo amat lah. Nah, oke, sekarang gua mau coba buat jalan nih ya. Tuh, digas sedikit doang tuh udah jalan. Buset. Cukup mengagetkan loh. Kalau nggak biasa kaget sih. Wah, ini sayang banget nih, bannya rada kempes coy. Tapi enak banget sumpah. Tuh, jadi digas sedikit tuh udah mau jalan loh. Oh iya. Mantap. Ini cuma digas doang loh. Dia mau wheelie. Ini dia, turun lagi. Ini tadi masuk gigi berapa ya? Gue lupa lagi. Oh, satu ini. Cuman ya, dengan catatan kalau nggak biasa, itu bakal kaget mungkin ya. Wih, gila. Oh, buset. Enak banget sih, enak. Wih, mantep coy. Ini masih jalan yang kemarin ya, jalan yang gue bilang banyak lumutnya. Kalian kalau belum nonton videonya, gue pakai motor Revo juga. Ini gue mau coba pakai motor kakak gue nih. Ini dia motor. Jadi ini gue lagi di kampung, terus gue ntar mau coba pakai ini lewat jalan-jalan yang ekstrim gitu. Cukup enak sih, maksudnya pakai gas spontan gitu. Ini sebenarnya sih buat motor cowok sih, motor laki gitu loh, motor kayak CB gitu. Cuman pas dia beli kosong, jadi dia nekat pakai buat di bebeknya nih. Makanya ini kepanjangan talinya ya. Ini sebenarnya buat motor, bukan buat motor ini sih. Nyanti, Mbak. Nyanti. Hah? Innalillahi rajiun. Tuh, katanya tadi ada yang meninggal. Oke, mungkin sampai sini aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe.